apa-apa. Heboh di media sosial, anggota polisi lalu lintas Polantas berinisial Bribka Iwe mendorong pengemudi mobil saat operasi patuh 2024 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Perselisihan itu dipicu saat pengemudi mobil hendak ditertibkan gegara menggunakan lampu strobo. Peristiwa tersebut terjadi saat operasi patuh 2024 di Jalan Hos Cokroaminoto, Goa. Polres Goa mengaku sudah melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak terkait perkara itu. Permasalahan itu bermula saat Bribka Iwe hendak menindaki pengendara mobil tersebut. Pengendara mobil itu diberhentikan karena memakai strobo. Usai videonya viral, oknum Polantas itu pun sudah mengaku khilaf dan minta maaf karena mendorong pengendara mobil saat operasi patuh 2024. Warahmatullahi wabarakatuh, saya Bribka Iwan dari Satlantas Polres Goa hendak mengklarifikasi terkait adanya video perselisihan saya terhadap pengendara, dan pada hari itu juga kami kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian secara lisan.